Jom. Jangan scroll lagi. Ha. Assalamualaikum. Hi guys. Jumpa kita lagi sekali dekat dalam channel YouTube ni. So, intro video tadi, ha, itu adalah video unboxing KS32. So, macam kita sedia maklum, KS32 dah landing dekat Malaysia. So, tahniah kepada owner yang belum dapat. Kita tunggu khabar baik lah daripada Rodak Elektra dan Future Speed. So, terima kasih juga kepada Mr. Carlos. Dialah yang bawa masuk KS22 ni dekat dalam Malaysia. So, unit wheel yang unboxing yang kita tengok dekat intro tadi tu adalah kepunyaan Bro Hanif. Hanif ni, untuk pengetahuan viewer aku ni, Hanif adalah salah seorang pro rider dalam komuniti UCM. So, selepas unboxing malam tadi, pagi ni dia rasmikan dia punya wheel dekat offroad lah. So, aku cuma ambil peluang untuk kongsi dengan korang macam mana best dan macam mana keupayaan KS32. So, daripada first impression aku, KS32 ni dia adalah salah satu wheel yang paling handsome dan paling berfungsi lah. Mechanical suspension dia adalah yang paling terbaik antara semua wheel yang pernah ada dalam market buat masa sekarang. So, tak percaya? Okay, kau tengok sendiri macam mana Hanif maneuver dia punya wheel. Walaupun baru malam tadi unboxing, tapi dia betul-betul henyak wheel dia. So, korang jangan risau. Kita orang memang dah biasa dalam keadaan road trail yang macam ni, dan kita orang memang dalam keadaan PPE yang lengkap. Make sure korang pun bertindak dalam keadaan yang sama, pakai PPE, jangan abaikan dia. Pasal ni isu keselamatan. Sebab dalam video ni juga aku akan kongsi dengan korang satu footage macam mana Hanif bersepah dengan KS22 dalam keadaan speed. Alhamdulillah, tak ada apa-apa kecederaan yang telah berlaku. Selesai berkenaan dengan suspension dan manoeuvre, nanti aku akan share juga beberapa test climb untuk KS22. So, nanti korang nilai sendiri. Aku juga bagi peluang dekat Hanif test climb gunakan aku punya master. So, tak lebih tak kurang, korang enjoy je video ni. So, bye. Memang guna power crawling, crawling terus ni. Dapat berapa ni? 45 lah anggaran kat poli. So dia memang kurang gila lah.